Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ini adalah mando dari Jakarta. Mando pesanan saudara Jeff dari Jakarta yang waktu dulu mengirimkan mando ini dengan sarung yang polos, yang jelek ya. Terus gagangnya juga bukan gagang ini. Gagangnya mana gagangnya itu ya? Diminta diganti sarung dan gagangnya. Ini dulu gagangnya seperti ini. Ini gagangnya dari saya juga ini. Dulu beli gagangnya ini dengan bilahnya. Tapi entah bilahnya dicopot kayaknya, ganti ya. Kemarin dia dengan ini seperti ini. Bilahnya ini punyanya Bang Jeff di Jakarta. Ya. Bilahnya punya dia. Ini bilahnya bagus ini. Dari Kalteng sepertinya ini. Bilah Kalteng. Ini dia mengirimkan bilah ini dengan gagang yang dari ini, lalu dia kirimkan dengan sarungnya polos ya, sarungnya tidak ada ukirnya waktu itu, dan kayunya kayu ringan sekali, kayak kayu enteng lah. Nah, akhirnya kita dibikinkan sarung dengan diganti gagang. Akhirnya gagangnya diganti, minta contoh yang seperti ini. Nah, Bang Jeff memilih gagang yang model seperti ini. Kemarin tak kasih dua pilihan ya untuk gagang ini, milih yang ini. Awalnya pakai yang ini. Nah, ini sudah masih bagus juga ini. Ini ukiran tunjung. Ini ukiran tunjung, ini juga tunjungnya. Ini polos, tidak ada pewarna atau pernis ya. Ini polos semua. Masih natural. Tidak ada pernis ataupun pewarna. Ukirannya naga. Bang Jeff minta yang diukirkan naga seperti ini. Dengan kayu gerunggang. Lalu lengkapi dengan anak pisaunya. Ada ujung tanduk nih anak pisaunya. Seperti ini. Ini sudah agak lama ya, sebelum Natalan itu udah lama, baru selesai ya, karena memang ngantri kemarin. Dan juga karena membuat ngukir dari hulunya ini, karena diminta yang hampir sama, dikirim gambar yang model serupa seperti ini ya, karena kebetulan habis lalu diukirkan sesuai dengan permintaan. Jadi akhirnya seperti ini. Ini natural, tidak ada pernis, tidak ada pewarna tambahan. Masih polos dari warna kayunya. Kayunya kayu gerunggang, gerunggang polos ya. Bukan gerunggang barik, ini gerunggang masih muda. Karena gerunggang itu empuk dibikin, mudah dibikin sarung untuk ukirannya. Jadi pengukirnya nyaman. Seperti itu. Dan hari ini akan saya kirimkan. Kemarin Abang Jeff itu meminta untuk di review ya. Untuk di review hasil ukiran sarung dan gagangnya.
sebenarnya saya pengen nyoba ketajaman ini, tapi yang punya tidak usah diuji tajamnya katanya. Tapi ini tajam sudah. Ini sudah tambah, saya tambahin oles dengan minyak biar tidak berkarat. Karena di sini ya sedang banjir, takutnya kena air jadi mudah berkarat. Seperti itu. Ini bilahnya mantap ini. Ukurannya pas. Lebarnya kurang lebih ini 4 cm atau 3, enggak 3,5 ini. Ini bagus bilahnya. Rapi pengerjaannya ini. Ini tinggal dipoles lagi ya, di poles gerinda pakai amplas halus, amplas yang pengaliannya halus itu bisa lebih bersih, bisa lebih mengkilat lagi. Ini tidak saya apa-apakan dari dikirimnya ke sini ya. Ini masih seperti ini dari Bang Jeff, karena memang tidak minta di apa-apakan bilahnya, hanya diganti dengan gagang dan sarung ini. Seperti itu. Ya, seperti ini ya Bang Jeff. Semoga bisa melihat sebelum diterima barangnya. Di video ini bisa menjadi rujukan atau referensi bagi yang lain, bagi yang akan membuat mando khas Tunjung ataupun Benuak ataupun Kenyah atau yang lain, bisa kontak nomor WA atau di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bisa membawa manfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Hari ini saya kirimkan ke CNT.